tim Padepokan Discaster coba mengikuti kegiatannya. Ini kita sekarang berada di wilayah Kota Subang. Akan melakukan kegiatan bakti sosial ke daerah yang tertimpa banjir. Nah, kebetulan ini kita sudah disambut oleh teman-teman dari Rayon Subang yang mengawal kita ke lokasi nanti. Kebetulan ada beberapa rekan dari teman-teman Blazer Indonesia Club Rayon Subang yang terdampak banjir. Nanti kita bisa lihat kegiatannya seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Dan di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegiatan, kita udah mau nyampe ke posisi tempat rencana. Ini coba bisa lihat airnya semua berlaut, udah kayak laut aja seringkan. Dan ini ke tempat lokasinya pun sudah tergenang. Ini udah mulai masuk kayaknya. Ini coba bisa lihat nih, di kiri kanan sudah banjir. Ini coba ke, nah coba guys, ini kita lihat coba. Ini kita masuk ke areanya, udah banjir. Banjirnya luar biasa. Biasa banget. Jalannya sudah semua tergenang air. Dan kita ini sebentar lagi akan masuk ke areanya. Ke sini ya. Ini kita akan masuk ke areanya. Sini. Kita akan masuk ke areanya. Ini coba bisa teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Buset. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, ini semua udah kebanjiran nih. Banjirnya luar biasa. Besar. Ini kita udah nyampe nih di lokasi, jadi ini stay-nya kita di sekolah. Di sekolah juga tergenang. Ini luar biasa kan, kayak pembangunan. Oke, guys, kita ini udah nyampe di lokasi area banjir. Ini bisa lihat nih, udah banjir semua. Nah, ini dari teman-teman tim Blazer Indonesia Club Rayon Bandung juga. Dan kita akan melaksanakan kegiatan. Tadi bisa dilihat jalannya, bisa lihat di sekitar. Sekolah SD apa ini teh? Saya, Sanggul Daya. Oh. Egar Sari. Sekolah yang paling kumuh se-Indonesia. Sekolah. Sekalian, punya ayah-ayah. Eh, ini teman-teman, ini kita berkegiatan. Jadi tim Padepokan Discaster sedang mengikuti kegiatan dari Rayon Bandung. Kolaborasi dengan teman-teman dari Rayon Subang. Ini kita akan bakso kegiatan. Mudah-mudahan hari ini bisa
menyalurkan sedikit beban dari teman-teman yang terdampak banjir. Tim logistik. Mantap, mantap. Ini semuanya di sini. Siap. Tar aja dulu, enggak apa-apa. Suci lahir dan di dalam batin. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Warga masih bawa kita. Mesti banyak yang tega berbuat nista. Oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembuh. Nih, sekarang kita lagi berkegiatan baksos. Kebetulan ini tibanya di sekolahan SD, tepatnya di SD Naik Lasari ya. Segar. Bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Rayon Bandung Sepak Bola mengadakan kunjungan ke salah satu korban di desa Bendung, Kecamatan Lebon Kulon. Kami di sini bekerja sama dengan BIC Rayon Subang. Saya sudah ketemu langsung dengan danjonnya, Kang Bam. BIC Rayon Bandung membawa sedikit logistik, yaitu berbentuk sembako, alat tulis kantor, dan alat-alat bersih untuk sekolah akan diserahkan ke danjon BIC Rayon Subang yang nanti akan didistribusikan oleh Kang Tabidin sebagai koordinator di lapangan yang kena dampak banjir. Mabitsos dari BIC Rayon Bandung menyerahkan sedikit bawaan kita dari Bandung, yaitu berbentuk sembako dan alat-alat tulis kantor serta alat kebersihan sekolah akan diserahkan oleh kepada koordinator yang kena dampak di banjir di kampung Bendung, Kecamatan Legon Kulon. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah.
Hai, ini bantuannya gini ya dari kita. Jalan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan, pasti di sini banyak yang membutuhkan. Ternyata pada saat kita hadir di sini melihat sekolah ini, dengan saya udah izin dengan pengelola sekolahnya. Ini kondisi sekolahnya kayak begini. Ini kaca-kacanya udah ada yang pecah gitu. Tapi ini walaupun kayak begini, ini kelasnya itu aktif gitu, dipakai artinya. Kita lihat ke sini deh. Bangunannya masih tahun 90-an. Coba ya. Mudah-mudahan ini juga jadi perhatian buat pemerintah tempat, karena ini bangunannya adalah bangunan sekolah negeri. Ini sangat tidak layak untuk anak-anak kita belajar ini, karena sangat membahayakan seperti ini. Jadi ini ruangan kelasnya aktif ya, aktif, ini dipakai belajar. Ini bukunya juga coba ditutup. Ini bisa teman-teman bisa cek ini buku-buku yang dipakai. Ini masih aktif dipakai. Nih seperti begini keadaan buku. Ini ruangan atapnya pada bolong. Ini kita cukup prihatin. Mudah-mudahan kita akan coba galang kerjasamanya dengan teman-teman di Blazer Indonesia Club. Dan mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke sini dan untuk sedikit memperbaiki ini. Kondisi sekolahnya sangat sangat memprihatinkan. Saya ketuk teman-teman untuk bisa ikut andil nanti di dengan tim Padepokan DS Custom. Nanti kita akan coba open donasi kalau memang tidak diperhatikan. Kita mesti berjuang memerangi diri. Ini Om Tabil ini selain berkegiatan di Blazer Indonesia Club, Rayon Subang juga beliau salah satu pengajar. Om boleh tanya ya, saya tadi sudah lihat-lihat sekolah sama Mona. Bagaimana ini sekolahnya bisa sampai kayak begini? Jadi begini, sebenarnya saya mengajar di sini dari baru 16 tahun lah, baru 16 tahun. Baru 16 tahun, luar biasa. Ini begitu saya di sini, alhamdulillah yang kita ini udah agak perbaikan. Nah sementara yang tadi dilihat-lihat sama Abah, yang sebelah sana itu sangat memerlukan, bukan perlu perbaikan lagi, sangat memerlukan perbaikan. Yang sebelah sana itu satu unit kelas 1, 2, dan 3 itu kalau dilihat secara itu tidak layak pakai ya. Karena apa ya sendiri ya, ventilasi keluar belakangnya aja itu periode 90-an. Tapi kalau yang sekarang begini pertanyaannya, ruangan itu apakah masih dipergunakan untuk belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar? Dikarenakan tidak ada ruangan lagi, walaupun kami staf guru di sini semua ya was-was dan melihat datanya takut jatuh gitu ya, tapi kepada robot sampai saat ini masih digunakan. Satu lagi, ini mungkin sangat agak-agak sedikit krusial, tapi harus dipertanyakan juga ya. Bagaimana respon daripada dinas pendidikan Kota Subang? Kalau pengajuan ataupun dalam bentuk foto atau video, karena mungkin dari Subang tidak langsung lihat, kami kirimkan melalui kurir ataupun langsung dalam bentuk proposal sudah ditandatangani. Tapi tanggapannya sampai sekarang ya belum bisa realisasi. Gitu. Jadi kalau tanggapan
sudah ada berarti harus ada realisasinya. Tapi di proposal sudah beberapa kali bikin, tapi tanggapan belum ada. Oke, makasih ya. Oke, rekan-rekan, ini kita sudah mendengar sendiri apa yang dibicarakan. Dan mungkin kami dari tim Padepokan Des Custom dan tim teman-teman dari Rayon Bandung dan Rayon Kuba akan coba untuk mencarikan solusi. Kalau memang tidak apa yang dikatakan tadi itu benar, nanti kita akan coba carikan solusinya dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga bisa memikirkan solusinya atau barangkali ada link kemana, nanti kita akan coba ini kan. Yang jelas ini adalah apa ya namanya? Sekolah terkumuh sedunia. Ya, mungkin ya baru 16 tahun. Oke, kita lanjut kegiatannya yang barang-barang yang sedikit sembako yang berhasil kita kumpulkan dari teman-teman Bayar Bandung dan teman-teman Subang. Mudah-mudahan nanti kita akan sudah distribusikan, nanti Om Tadidin dan yang Subang mungkin yang akan koordinasi. Nanti tunggu kita lagi koordinasi untuk menyampaikan ke warga. Oke ya. Yang tega berbuat nista. Ho-ho. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi hanya kepada-Nya. Kalau yang tidak melihat dampak langsung ke sini, ya tidak percaya. Tapi ketika beliau langsung dari sana menuju ke sini, ya beberapa kali sekarang baru tahu. Dan ini pun sudah pasca ini mah kan, sudah surut. Kalau kemarin mah waktu masih sepindah, orang di sana masih tidak percaya, pas masuk ternyata begitu. Sudah ada masuk ke sini baru dia tahu, aku di sini nggak bisa, ini bukan sini aja turunin barangnya. Bagus. Ya, baik, akan kamu semua. Demikianlah kegiatan sosial dan desa-desa Indonesia di Rayon Bandung untuk membantu terkena dampak dari banjir di daerah pulau-pulau ini. Ya mungkin dari Danjun Bang, terima kasih Kang Danjun. Saya atas nama PIC Rayon Subang, Basudewa, mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman Sapa Bodos yang sudah peduli dengan masyarakat di Desa Bulung, Kecamatan Lepon Kulon, Pamanukan, Kabupaten Subang ini. Sehingga ya mudah-mudahan dengan bantuan, dengan kedatangan dari PIC Rayon Bandung Sapa Bodos ke desa ini, sedikit banyaknya bisa mengurangi beban masyarakat di sini, khususnya bagi anggota kami, serta anggota kami yang terkena dampak banjir, yaitu Om Tabidin. Sekali lagi saya ucapkan salut bagi teman-teman Sapa Bodos yang jauh-jauh dari Bandung datang ke Subang bagian utara hanya untuk berempati kepada salah satu kawan kami dan punya masyarakat. Terima kasih buat Kang Danyon dan rekan-rekan. Terima kasih.